Oke, geng. Siap juga akhirnya, geng. Ini ialah brek terlipat pumpnya. Ini untuk kereta kanca, geng. Susah juga, geng, pasang dia. Nanti satu saya akan tunjukkanlah kerja ini. Ini sudah saya cuci dan saya gosok dengan kertas pasir juga, geng, dalam-dalam dia. Menggunakan kertas pasir nombor 1000, geng. Saya beli dekat kedai DIY. Pertama, geng, kita kena masukkan dia punya apa tu, getah ni, geng, di dalam longkang ni. Tapi sebelum tu pastikan kering, geng. Dia ada grease sekali kasih, geng. Kita simpan grease sikit-sikit lah dekat dia punya celah ni. Biar dia senang sikit masuk. Kita masuk. Okey, geng. Sampai macam ni ya. Seterusnya kita pasang dia punya getah ni, geng. Ini getah, geng, ya, yang bawah ni ya. Masukkan dekat longkang ni, geng. Ya. Dan jangan lupa dia punya klip ni. Seterusnya, ini getah, geng. Ada dua. Sama juga, ini getah. Mau simpan grease lah, tapi sebab masih basah, kita kasih kering sikit, geng. Ini getah, jangan lupa masuk grease. Ini ya, perlukan kesabaran juga, geng. Mesti ketat, bukan dekat longkang tu. Kasih minyak. Oh, ini senang sikit lagi satu ni. Yang atas ni dia ada apa tu, dua sharp ke, dia rebus lah. Guna yang panjang punya lah. Ini yang panjang punya, geng. Sama juga saya gosok juga, geng, dengan kertas pasir ni juga tadi. Okey. Ya, ini terus masuk kat dekat lubang ni, geng. Okey. Wah, ini senang masuk lagi. Satu ni. Tengok. Dia boleh main, kira. Pastikan ini benar boleh main lah. Okey. Siap juga, geng. Dan dia punya nipper ni untuk minyak masuk sama juga. Kasih kering.
Siap, geng. Dua-dua. Satu kiri dan satu kanan. Mau tunggu pasangan ke kereta, geng.